RPS dalam rangka ulang tahun ke-21 bikin ginian. Keren buat pencinta kereta api, jangan tahunya cuma puang doang. Ini juga bagian dari kereta api Indonesia, bagian dari sejarah. Jadi harus tahu lah paling nggak, wah, bahwa Indonesia tuh dulu kereta uapnya salah satunya ada yang kayak gini. Yo, ketemu lagi kita di ceritanya vlog terbaru. Kita mau ngapain hari ini? Lihat aja kita. Tapi sebelum jalan kita mesin mobil dulu, banyak cabe soalnya. Masa mobil isinya cabe? Ngapain coba? Cabe di mobil. Ini kita jalan ya. Yo. Kita nongkrong di acaranya IRPS, Indonesian Railway Preservation Society, di stasiun Yogyakarta, tepatnya di stasiun Tugu. Jadi lagi ada roadshow, pameran lokomotif miniatur, tapi terbesar. Kita lihat yuk ke dalam. Halo, Mas Gatot ini. Silakan. Ulang tahun RPS yang ke-21, jadi mengadakan roadshow miniatur Lok DD52. Boleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Jarwo. Monggo, silahkan Mas. Ini kayaknya salah satu yang spesial ya, yang membuat miniatur tapi yang terbesar, seperti tadi dibilang tuh miniatur tapi kok besar gitu. Dan ya harusnya seru lah, ada sesuatu yang beda yang dilakuin. Kalau saya pribadi emang suka kereta api dari dulu, dari lahir juga, dari kecil juga rumahnya di depan pintu kereta di Manggarai dulu, jadi kayaknya langsung bikin perjanjian mati tuh sama kereta tuh. Terus sempat juga bikin YouTube channel yang isinya kereta lewat doang gitu. Waktu itu ya lumayan menghasilkan lah gitu. Dengan nongkrong-nongkrong di pinggir rel aja bisa dapat penghasilan gitu. Sampai akhirnya bisa nongkrong bareng di sini sama teman-teman penyuka kereta api. Alhamdulillah. Kayaknya itu aja deh. Kebanyakan ngomong ntar pada pusing banget. Terima kasih undangannya sekali lagi, semoga bisa memberi manfaat bersama. Nanti kita lihat ke dalam kayak apa miniaturnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan plakat untuk roadshow miniatur pemecah rekor muri lokomotif uap DD52. Ini dia miniatur dari kereta uap ya, lokomotif uap DD52. Boleh foto terlebih dahulu. Tepuk tangan yang paling merapat lagi.
semangat bro buat pencinta kereta api, jangan tahunya cuma puang doang. Ini juga bagian dari kereta api Indonesia, bagian dari sejarah. Jadi harus tahu lah paling nggak, wah bahwa Indonesia tuh dulu kereta uapnya salah satunya ada yang kayak gini. Ini dulu ditugas di jalur Garut karena dia torsinya kuat, jadi buat nanjak daerah pegunungan pakainya yang kayak gini. Tapi 2000 part yang dicetak sendiri-sendiri terus dirakit biar bisa jadi satu lokomotif. Dan mereka nggak punya blueprintnya, jadi bikin sendiri. Nyeken dari gambar atau video, kira-kira partnya bentuknya kayak apa, ukurannya kayak apa, terus dibikin blueprintnya di komputer, dicetak. Habis dicetak harus dirakit karena partnya banyak satu-satu. Setelah dirakit dipajang, diapresiasi, masuk rekor muri, weh, canggih. Dari IRPS dalam rangka ulang tahun ke-21 bikin ginian, keren. Komunitas pecinta kereta api yang punya visi-visi itu dalam perkembangan sejarah kereta api melalui kegiatan preservasi dan lainnya. Ini acara roadshow ya, jadi kita sudah 21 tahun umurnya tahun ini, dan kita punya kegiatan itu membuat miniatur lokomotif terbesar yang kita daftarkan ke MURI, dan ini bagian dari roadshow-nya. Ini adalah kota ketiga setelah Semarang dan Surabaya. Setelah dari Jogja, satu bulan penuh ini kita akan ke Purwokerto, lalu ke Bandung, dan berakhir di Garut. Yang kita buat miniatur itu adalah lokomotif uap DD52. DD52 itu adalah salah satu lokomotif terbesar yang dimiliki di Indonesia pada zamannya. Mengapa kita memilih lokomotif DD52 itu? Karena yang pertama itulah, karena sejak milik lokomotif itu paling besar, salah satu yang paling besar di Indonesia. Kedua adalah karena memang secara fisik lokomotif itu sudah tidak ada, bangkainya sudah tidak ada, sudah hilang. Maka kita dari komunitas sebagai upaya untuk meningkatkan edukasi dan menambah cinta kereta api kepada masyarakat umum, kita buat lokomotif DD52. Jadi miniatur ini kita buat dengan skala 1:4 dengan ukuran dalam meter itu sekitar 6 meter x 2, dengan berat itu hampir 400 kilo, dan lokomotif itu dirakit dengan teknik 3D printing dengan jumlah 35 printer 3D. Kita cetak selama 14 hari dan kita rakit selama 2 minggu. Itu dari beberapa, dari 2000 potongan. Dan membuat gambar itu kita tidak punya blueprint ya. Jadi kita hanya membuat desain itu melalui gambar dan video. Kita waktu itu full team sekitar 20 orang dari yang ngeprint sampai yang rakit. Nah, saya ajak Mas Jaro karena Mas Jaro yang saya tahu juga kebetulan relevan juga sebagai pecinta kereta api juga. Harapannya ya kita bisa ngobrol bareng lagi, bisa collab lagi lah dalam kegiatan lain supaya bisa membantu meningkatkan rasa cinta dan edukasi kita kepada masyarakat tentang kereta api.
Ya, baru kelar nih acaranya ulang tahun. Dalam menyambut ulang tahun kedua, kedua satu IRPS. Kita, mereka lagi roadshow itu tadi miniatur lokomotif yang terbesar yang di Grand Project TV. Terus hari ini kebetulan lagi di stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi kalau pada mau ngelihat itu langsung bisa datang ke situ. Lihat tuh. Mantap. Ini yang kecilnya ya, yang gedenya ada di dalam nih. Makasih nih RPS nih yang undang-undang. Udah tadi sempat juga nyanyi buat ngibur. Ngibur kepala dok di sini juga. Wah. Mantap dah. Nanti suatu saat kita nanti kereta bareng kayaknya seru. Sekarang balik ke Jakarta karena urusan di Jogja Semarang sudah selesai. Kita nanti pamit sama yang jagoan di sini dan ciao. Terus nanti bikin vlog lagi nggak? Lihat aja. Kereta. Selamat sampai tujuan. Assalamualaikum. Ayo kita pulang ke Jakarta. Pengennya sih naik kereta, cuma karena banyak barang bawa mobil ya. Mobilnya harus dibawa pulang juga. Karena belum ada mobil naik kereta di Jakarta, di Indonesia. Ntar kayaknya di RPS mau bikin ya. Apaan? Kereta yang ngangkut mobil. Nih teman dari RPS. Makasih Bang. Ricky apa Dirja? Ricky. Ricky Dirja. Dirjo. Dirjo itu nama panggung lah. Kalau di follow aja Instagramnya. Ya, jangan lupa Instagramnya di bawah ini nih. RPS. Kalau ada ntar di sini ya. Ada. Terus nih. Di support, kirim-kirim tuh buat buat jadi dibagusin lagi museum itu lokomotif yang ya, di Taman Mini ya besok. Ya, ya, karena kita punya proyek panjang lah di museum Taman Mini kan lokomotif banyak tuh. Ya, nanti mudah-mudahan rezeki lah. Pulang ke Jakarta. Ntar kalau kita ada sesuatu, kita bikin vlog kita. Bikin tutorial lagu kunci untuk pencinta gitarnya di pinggir tol KM 300-an lah. Kalau sempet, kalau enggak ya ngajar. Yati, thank you, Bang. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.